Bosku Najib. Oh, Bosku Najib. Aku ada berita politik paling buruk untuk kau hari ini, Bosku. Habislah kau ini kali, Bosku Najib. Ada rahsia baru, bukti baru. Didedahkan dalam perbicaraan kes 1MDB kamu, Najib Razak, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Sangat-sangat panas, sangat-sangat meletup, sangat-sangat mengejutkan. Pendedahan dan pengakuan berani mati bekas Ketua Setiausaha Negara Siddiq Hassan menyatakan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi, Najib Razak menubuhkan 1MDB untuk dana politik UMNO Barisan Nasional. Saya ulang. Akhirnya, dengan sangat berani, bekas Ketua Setiausaha Negara Siddiq Hassan, salah satu bekas ahli lembaga pengarah 1MDB, mengaku di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi bahawa penubuhan syarikat 1 Malaysia Development Berhad oleh Najib Razak adalah untuk dana politik Barisan Nasional. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, Bosku Najib. Betul-betul kau ni penyamun penyangak, Bosku. Terlalu tamak. Rupa-rupanya 1MDB itu adalah untuk duit rakyat dicuri dan dirompak bagi dana politik untuk Barisan Nasional. Ya Allah, ya Tuhanku, Bosku Najib, kau sangat-sangat kejam. Sangat-sangat zalim. Aku ingatkan semua ni hanyalah fitnah, tapi orang kamu sendiri. Bekas Ketua Setiausaha Negara Siddiq Hassan, bekas ahli lembaga pengarah 1MDB, memperincikan satu persatu pengakuan saksi high credibility beliau di hadapan hakim bahawa memang benar kamu lantik bekas Ketua Setiausaha Negara itu untuk jadi ahli lembaga pengarah 1MDB atas tujuan menjayakan penubuhan syarikat 1MDB kerana 1MDB itu adalah untuk UMNO BN. Patutlah 2.3 bilion ringgit tu kau simpan duit 1MDB dalam akaun bank peribadi kau, Bosku Najib. PAM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cukup-cukup dupang, cukup-cukup belau. Merompak tak pandai, menipu tak pandai depan rakyat, depan hakim. Akhirnya kantoi lagi. Besar masalahmu ni, Bosku. Memang ini kalilah. Cukup-cukup tergempar perbicaraan kes 1MDB, Bosku Najib. Merompak 2.3 bilion ringgit terus berlangsung di mahkamah hari ini. Siddiq Hassan, bekas Ketua Setiausaha Negara, mengaku kau, Najib Razak, bayar gaji RM30,000 sebulan untuk Siddiq Hassan jadi lembaga penasihat 1MDB. Itu pun tidak ada briefing intelligence tentang dana-dana pelaburan rakyat yang berbilion-bilion ringgit. Tidak ada mesyuarat ahli lembaga pengarah 1MDB pasal apa projek yang nak dibuat dalam 1MDB. Ini masalah akhirnya terbongkar juga. Maka benarlah 1MDB itu bukan saja dirompak oleh Bosku Najib tetapi dirompak oleh UMNO BN. Bosku Najib, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu. Kau mau merayu untuk tutup kes SRC 1MDB? Tak boleh sudah, Bosku Najib, nasib sudah jadi bubur. Kau sudah kalah pun kes SRC 1MDB di Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan. Ketua Hakim Negara, Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri tak mahu tutup pun kes 1MDB kau. Kau syok sendiri ni, Bosku. Semua bukti berlambak dalam Mahkamah Malaysia hari ini sangat-sangat memalukan nama negara.
patutlah berpuluh-puluh bilion ringgit duit 1MDB hilang begitu sahaja. Rupa-rupanya dipakai untuk dana politik Barisan Nasional. Kau bagi dedak dengan 3 juta ahli UMNO. Oh, begitu cerita dia. Oh, kau anggap 1MDB itu milik kau, Najib Razak, milik BN, itu milik negara tu, milik rakyat. Duit pencen rakyat dalam KWAP, duit rakyat dalam KWSP, duit rakyat dalam tabung haji, duit rakyat dalam perkeso, duit rakyat dalam LTAT, duit tabung amanah tentera, itu pun semua kau curi, kau rompak untuk jadi dana 1MDB. Oh, rupa-rupanya bukan untuk membangunkan rakyat, bukan untuk membangunkan negara. Oh, untuk memperkayakan kau dengan Barisan Nasional supaya menang pilihan raya. Nah, siaplah kamu. Tumbanglah bosku Najib dalam Mahkamah Malaysia ni. Memang tumbanglah ini BN ni, PRU15. Ha? Sudahlah masalah harga barang ini sangat mahal. Memang mampuslah kamu. Gali lubang kubur sudah kau ini, bosku dalam Mahkamah Malaysia. Selamat maju jaya, bosku Najib. Yang tak boleh tidur malam, yang sakit kepala, yang tak lama lagi masuk Tanjung Rambutan jadi gila. Sebab bukti-bukti merompak 1MDB ini dibongkarkan oleh orang-orang kau sendiri dalam 1MDB di hadapan hakim hari ini. Bosku Najib, bertaubat kau. Kau bayar balik semua duit 1MDB tu, ha? Janganlah kau cakap kau tak merompak. Kantoi sudah duit rompakan tu, 2.3 bilion ringgit. Kau cuci secara haram bersama jolo, kau simpan dalam akaun bank peribadimu. Lain kali kalau kau merompak lagi, ha, lepas ini, dalam lubang kubur kah, di neraka kah, jangan kau simpan dalam akaun bank peribadimu, kau simpan dalam lubang jubumu. Game is over. Lanun, penyangak, pencuri, yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh rakyatnya. Game is over, bosku. Terima kasih.